Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Apakah kegiatan yang ada pada gambar? Iya, kegiatan menanam tumbuhan, kemudian menyiramnya. Pernahkah kamu menanam tumbuhan? Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita? Yuk kita cari tahu! Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Amati gambar berikut. Sudah? Gambar ini menceritakan kegiatan bersih-bersih yang dilakukan dengan cara bekerja sama. Kerja sama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal. Merawat dan menanam tumbuhan, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Sekian belajar hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.